Bermula dengan perniagaan kecil-kecilan dan kini membawa kepada pembukaan restoran dengan 6 cawangan di sekitar Kuala Lumpur, membuktikan bahawa menu istimewa Mat Rob Ayam Goreng Kunyit masih digemari sehingga kini oleh warga kota. Kita saksikan paparan ini. Menyebut mengenai ayam goreng kunyit, pastinya mengimbau kepada masakan mudah dan cepat yang dimasak di rumah. Namun kini warga kota menjadikan masakan ayam goreng kunyit yang dimakan bersama nasi putih sebagai menu yang digemari tak kala waktu makan tengah hari. Walaupun ringkas, menu ini mengenyangkan dan yang paling penting, ayam kunyit istimewa ini digoreng rangup dan mempunyai rasa yang sedap. Menjadi di antara syarikat yang terbaik di Asia dalam industri makanan dan minuman serta teknologi halal merupakan visi utama restoran Mat Rob Ayam Goreng Kunyit. Mat Rob Ayam Goreng Kunyit terkenal di kalangan warga kota di mana aktiviti jualannya masih menggunakan lori walaupun sudah memiliki restoran. Berlandaskan matlamat menjadi di antara syarikat yang menyediakan produk makanan dan minuman yang suci, bersih dan halal, membuatkan kru Panorama tertarik untuk berkongsi rahsia menu kesukaan ramai ini. Walaupun restoran telah dibuka, namun Mat Rob Ayam Goreng Kunyit ini tetap berniaga di sekitar Kuala Lumpur. Contohnya ini di kawasan Jalan Tengah Kuala Lumpur. Dan lokasi ini merupakan lokasi yang mula-mula sekali. Titik permulaan kepada perniagaan ayam goreng kunyit ini. Dan kalau kita lihat, kuali yang digunakan juga adalah kuali yang awal dulu yang digunakan dan masih digunakan sehingga kini. Selain di Jalan Tengah, perniagaan ini beroperasi di Jalan Yap Kuan Seng, Jalan Piramli, di Bursa Saham Kuala Lumpur, Bukit Bintang dan Taman Maluri. Okey, boleh tak ceritakan bagaimana titik permulaan berniaga di sini? Titik permulaan dia saya gunakan meja dengan dapur saja, pakai bench. Sekarang saya ada perkenalkan satu kalori. Kalau berat saya ada dua. Okey, kalau macam berniaga di sini, dari jam berapa sampai jam berapa? Pukul 12.32. Pukul 12.32. Harganya pula, adakah sama dengan restoran atau berlainan? Harga di tepi jalan murah sekali. RM5 saja. RM5 saja. Biasanya yang datang tu daripada golongan yang macam mana? Golongan biasa yang kerja ofis lah. Kerja pejabat di sekitar sini lah. Kalau nak ikutkan persediaan macam ayam dan juga nasi tu, berapa banyak yang diperlukan untuk berniaga di sini? Okay, kalau di sini pada hari Jumaat, saya sediakan ayam dalam 120 kilo. 120 kilo? Isi ayam, nasi dalam 6 tamu. Okay, kalau tengok di belakang kami ni, mereka dah mula beratur untuk membeli Mat Rob Special Ayam Goreng Kunyit. Setakat ni kalau setiap hari Jumaat ni saya memang awak cakap kerap beli ayam kunyit ni lah. Sebab satunya apa awak cakap, dia punya ayam kunyit memang terasa kunyit. Lagi tu dia sambal memang ikut cita rasa yang pedas apa semua kan. Sebelum ni tak ada telur mata, apa mata telur mata tu, sekarang dah ada, dah tambah telur mata apa. Satu tak tahan sebab beratur sampai ke atas tu kan. Itu memang kena sabar je lah kan. Dia punya regular customer apa semua, saya tengok memang pelanggan tetap dia, kadang pelanggan baru ada. Memang beratur, memang letih apa semua. Tapi yang betul, yang ni yang memang saya tak akan tinggal. Memang sedap. Walaupun perniagaan ini mempunyai risiko yang tersendiri, namun pengarah urusan Mat Rob Ayam Goreng Kunyit, Muhammad Rizwan Kihi, yakin perniagaannya mempunyai peluang yang cerah untuk berkembang. Pengunjung yang ingin menikmati ayam goreng kunyit boleh juga ke restoran yang terletak di Jalan Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Selain menu utama, di sini turut menyediakan hidangan lain yang berasaskan goreng kunyit, iaitu daging, udang dan sotong. Kesemua kaki tangan peringkat pengurusan adalah terlatih serta mempunyai pengalaman dan pendedahan yang luas di dalam pengurusan restoran ayam goreng kunyit. Restoran ini amat menitik beratkan kebersihan premis dan persekitaran yang sihat serta selesa. Saya first time datang kat sini. Tengok saya buat tu buat rok rempah semua, cuba rasa datang kat sini macam mana dia punya menu dia. Dia punya ayam dia okay,
dia punya pasal rempah dia tu menarik, garing. Dia ada berbagai sini, macam saya tengok kat menu tadi, ada udang, ada daging, lagi ada sotong, ada sotong. Lepas tu ada ada sedia dessert sekali lah, kan. Dia punya layanan pun bagus kat sini. Saya sukalah. Memang biasanya sehari berapa banyak, berapa kilo cili yang dia perlukan? 12 kilo cili, eh. Okay, kebiasaannya seawal 6.30 pagi, barang-barang seperti cili, bawang, ayam semua akan dihantar. Dan bermula 7 pagi, pekerja-pekerja sini akan menyediakan bahan-bahan terlebih dahulu. Dan di depan saya ni merupakan cili. Ini antara yang istimewa digunakan supaya masakan itu lebih pedas. Dan cili ni dikatakan daripada Vietnam. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang cili ni. Ini yang dikatakan kecil-kecil cili padi. Bagi memastikan kelancaran operasi, syarikat menubuhkan pusat pembelian dan penyediaan bahan mentah, iaitu barangan beku dan barangan memasak yang berdaftar di bawah Araudah Resources. Muhammad Rizwan atau Mak Rock adalah pelopor menu ayam goreng kunyit yang berfikiran luas dalam bidang perniagaan. Okay, biasanya dalam penyediaan ayam goreng kunyit ini, selain kunyit dan juga cili, bahan apa lagi yang dimasukkan supaya menu ni jadi lebih sedap? Dia ada rempah tersendiri lah. Rempah tersendiri yang boleh menyedapkan lagi ayam goreng kunyit ni. Okay, sebenarnya dalam penyediaan makanan ni, yang paling penting sekali adalah kebersihan dan juga kesegaran bahan-bahan yang disediakan. Dan untuk rangupkan lagi ayam atau sotong yang disediakan ni, mereka juga meletakkan tepung, eh, supaya dia lebih rangup dan sedap. Okay, yang di sebelah saya pula sekarang ni, mereka sedang menyediakan yang ni perkhidmatan untuk penghantaran. Sesiapa yang nak order daripada rumah, mereka akan terus hantar. Boleh call nombor 1-300-88-5800. Itu nombornya. Lepas ni kita goreng lah. Yup. Pengalaman Mak Rock merupakan titik tolak untuk beliau melahirkan restoran eksklusif era baru yang berjenama Mak Rock Ayam Goreng Kunyit. Bagi menghasilkan menu ini lebih sedap, ayam goreng kunyit dicampur dengan sayuran sebagai pelengkap menu makan tengah hari pelanggannya. Perniagaan makanan ini adalah salah satu perniagaan yang mempunyai potensi yang sangat tinggi jika prestasi dan kualiti makanan sentiasa konsisten serta dipertingkatkan dari masa ke masa. Tenaga pekerja keseluruhan adalah seramai 53 orang dan menjalankan operasi perniagaan 7 hari seminggu, iaitu dengan 2 shift dari 7 pagi hingga 4 petang dan 3 petang hingga 12 malam. Okay, sekarang ini saya bersama kaki tangan Mak Rock Ayam Goreng Kunyit, di mana mereka sedang menyediakan menu daripada khidmat penghantaran ke pejabat dan juga ke rumah. Okay, di dalam satu bekas ni ada menu utama, iaitu ayam goreng kunyit atau udang ataupun sotong. Dan sekiranya pelanggan ingin menambah telur, juga disediakan dengan tambahan RM1 saja dan juga tambahan cili. Sebenarnya cili ni dah dimasukkan ke dalam ayam tadi, ya, sebelum dimasukkan dalam bekas supaya ada rasa yang lebih pedas. Dan untuk penghantaran yang ini, berapa tempahan yang diterima? RM90. Dan mereka juga ada menyatakan untuk sehari khidmat penghantaran ke rumah dan ke pejabat ini boleh sampai ke 400 hingga ke 500. Ini baru order yang kedua. Selesai pembungkusan makanan melalui pesanan talian, dua buah motosikal ini akan digunakan sebagai kenderaan untuk penghantaran ke lokasi yang ditetapkan pelanggan. Penghantaran perlu dilakukan segera supaya makanan masih dalam keadaan panas. Okay, dipilih Mak Rock Ayam Kunyit ni, main kunyit dia simple. Dia ayam dengan... Mudah lah kalau saya jual ayam kunyit dekat ofis. Bagi saya, customer nak makan yang mudah. Hanya
Ofi memang, staff Ofi memang senang lah. Kalau kerja nak makan, dia hanya pakai sudu satu sudu dah senang. Bagi saya cabaran, saya jenis berani lah. Saya suatu benda itu hari mula-mula saya meniaga tepi jalan. Cabaran saya bandar raya lah. Dan kalau ledu lesen tak ada, pasti kena kacau. Tapi saya ada lesen, cabaran saya rasanya senang lah. Pada mulaan dulu saya meniaga tepi jalan, hanya memerlukan satu van je. Satu van, hanyakan satu meja, satu dapur. Hanya menggoreng ayam kunyit. Tapi saya tengok dia punya jualan dia okey. Saya dah berfikir dengan modal saya ada simpan, saya gunakan satu lori, saya buat masak dalam lori. Mungkin 2 bulan lagi saya akan siapkan 2 lori lagi akan masak dalam lori terus. Sehingga tahun 2015, restoran Mak Rok Ayam Goreng Kunyit mempunyai 6 cawangan di sekitar Kuala Lumpur. Cawangan di Taman Maluri merupakan restoran yang terbesar serta mempunyai perkhidmatan tempahan melalui talian hotline iaitu di 1300-88-5800. Bagi melancarkan tempahan, kaki tangan mengamalkan komunikasi yang baik bersama pelanggan di talian. Sistem moden yang digunakan memudahkan tempahan dibuat dan seterusnya, senarai tersebut akan dihantar terus ke bahagian operasi pembungkusan. Okay, di sini merupakan pejabat pengurusan untuk Mak Rok Ayam Goreng Kunyit dan kaki tangan di sini akan menjawab panggilan untuk khidmat penghantaran ke rumah ataupun ke pejabat dan operasinya hanya pukul 8.30 sehingga pukul 5.30 petang saja. Tetapi pesanan akan diterima untuk penghantaran di sekitar Kuala Lumpur sahaja. Banyak pesanan hari ini? Alhamdulillah banyak. Kami menerima panggilan tu di antara 15 ke 25 panggilan sehari dan kami setiap panggilan tu kami menerima minimum order kebanyakannya dari 15 ke 100 bungkus sehari. Perkhidmatan yang kami sediakan di restoran Mak Rok Ayam Goreng Kunyit ni, kami ada dua sistem. Sistem pertama adalah sistem penghantaran melalui panggilan, iaitu nombor delivery yang kami nyatakan sebelum ni. Dan lagi satu adalah melalui dine-in ataupun pelanggan datang walk-in di dalam restoran sendiri untuk makan.